Presiden Joko Widodo bersama para menteri mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung, Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Jokowi mengajak para artis dan influencer, di antaranya Raffi Ahmad, Marsha Timothy, Vino G. Bastian, Tamara, Gading Martin, Cak Lontong, Yuni Shara, Asri Welas, Arman Maulana, Nirina Zubir hingga Dewa Bujana. Dalam perjalanan, Raffi Ahmad meminta Jokowi untuk menandatangani di atas bajunya yang berwarna putih. Sontak Jokowi menolaknya, namun Raffi Ahmad meminta sebagai kenangan seumur hidupnya. Kalau boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Ini kan Bapak putih, kapan lagi? Sekali-sekali Pak, gue kenang-kenangan Pak. Sekali Pak di baju Pak. Pak, tanda tangan Bapak jadi duit Pak. Nah, iya Pak. Mahal biasanya nih. Gini-gini, tambah-tambah, iya, ada iklan, tambah lagi. Endorse banyak, Pak. Terus kenang-kenangan seumur hidup, Pak, baju ini, Pak, gak dicuci. Yoi. Langsung kita frame, Pak. Ada, Pak, bawa ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Lihat, aku mau lihat punggungnya. Banyak, Pak, ya.